Oke, yang pertama tuh kan klik yang ini cuy, yang ikon ini medali emas ini cuy, nanti gua edit toh. Kalian tuh klik. Oke, yaps. Oke, masih loading nih cuy. Oke, terus gimana bang cara mendapatkan saldo 52.000 nya? Oke, kawan kasih tau lah. Oke, untuk mendapatkan saldo 52.000 nya kan pasti player new atau yang pertama kali download kan pasti ada misi nih cuy, seperti ini. Masukkan kode undangan. Ha. Kalian itu masukkan kode undangan gua aja lah cuy, ini cuy kode undangan gua. 96735842 1. Otomatis kalian itu langsung mendapatkan saldo 52.000 atau setara dengan 355 diamond nah cuy. Wah gila sih, keluhan banget ya cuy, 1 hari 52.000 apalagi 1 bulan auto upgrade akan 2 juta gak tau cuy. Wah gila banget ya cuy. Oke ya, masa gitu doang bang cara mendapatkannya. Oke, kawan kasih tahu gimana caranya mendapatkan koin ini cuy. Koin langsung ditukarkan menjadi saldo. Kawan kasih tahu lah. Kalian tuh tinggal ini cuy. Tonton aja nih video ini sampai ini cuy, yang medali ini sampai selesai. Ya mungkin seperti TikTok aja cuy. Tinggal scroll aja. Oke, tinggal scroll aja sih. Tinggal scroll aja, banyak banget ini cuy. Sampai penuh aja itunya. Oke, ya sudah penuh, langsung aja kita klik. Dan langsung dapat 6 koin aja kan, lumayan aja cuy. Terus gimana bang cara untuk penukaran atau via penukarannya bang? Oke, kawan kasih tahu. Karena saldo gua ini sudah nol aja cuy. Gila sih, gua ini menarik banyak banget aja. Mungkin gua itu sudah bisa upgrade ke 2 juta sama shotgun ya. Wah gila banget aja kan, mahal banget aja cuy. Wah, untuk penarikannya itu ada OVO, GoPay, Dana, dan ShopeePay cuy. Wah mudah banget aja cuy. Oke cuy, jangan lupa download aplikasi bernama Snacks Video. Link download sudah gua taruh di deskripsi di bawah video ini. Oke, silahkan download dan hasilkan cuan tiap hari, tinggal scroll video aja. Oke, silahkan download. Yaps. Oke guys, di video kali ini gua akan bikin video gimana caranya mendapatkan token FFML terbaru, itu FFML token yang berwarna silver sama yang berwarna gold ya cuy. Nah buat kalian masalah gimana caranya mendapatkan kedua token itu, silahkan simak aja video itu sampai selesai ya cuy. Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua jangan lupa tekan like, comment, and subscribe-nya cuy tentunya. Dan sebelum lanjut ke video lagi, gue lagi buka open jasa promo YouTube nih cuy. Bagi kalian semua nih yang mau pada channel YouTube-nya dipromosiin, silakan aja hubungi nomor WA yang keluar tadi ya guys. Oke cuy, nggak sebanyak basa-basi lagi, langsung aja kita menuju ke inti dari video ini. Anjir kok ngomong gue gini aja. Ini jam berapa kah? Waduh, jam 6:30 dong. Anjir gue belum tidur nih. Ya adalah nggak apa. Oke, langsung aja kita gas ke naik ke videonya. Tadi dia habis di mana cuy? Ya kedua token tadi ya. Tadi sudah like, comment, and subscribe. Betul sih. Nah buat kalian sana silahkan simak aja video itu sampai selesai. Dan seperti biasa sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian belum follow kedua gini, silahkan di follow dulu aja. Itu aja buat subscribe pakai V sama Yupa pakai V, silahkan di follow dulu aja cuy. Oke, langsung aja kita menuju ke inti dari video ini, gimana caranya mendapatkan kedua token itu FFML silver. Ya ini cukup tokennya lah, gua akan kasih tau dulu token ini cuy. Nah ini token ini FFML silver token sama FFML gold token. Yang paling susah itu adalah FFML gold token. Nah ini cuy yang paling susah cuy. Oke, dan sini gua akan kasih tau gimana caranya untuk mendapatkan duluan ya cuy. Oke, langsung aja kita menuju ke inti dari videonya. Oke, dan seperti biasa sebelum kita mulai ke inti dari videonya, gua mau spin di sini dulu aja cuy. Event spin Weaponel baru nih cuy. Anjir lah, ada Weaponel Uzi Ember Mega Zipper. Wow, keren sih ya. Oke, ini kayak gimana cuy Uzinya? Damage-nya tambah 1, yang dikurangin adalah reload speed-nya 1. Oke. Wis, anjir kecil banget dong. Anjir. Lucu kali nih senjata Uzi-nya, kecil kali tapi efeknya keren ya. Wis, keren dong. Kalau lebih dekatin keren, tapi kalau dipegang ini kecil banget dong. Oke, enggak pakai tong asal. Oke, langsung kita spin menggunakan 10 tiket Weapon Royal ya cuy. Semoga aja gua dapat. Oke, dapat apakah? Ungu. Nah, dapat 2 dong. Apakah bisa dapat? Dapatlah. Dapat. Aduh, cuma dapat senjata mag-nya dong cuy, mag 7 armor Ember Mega Zipper-nya. Enggak apa-apa lah, langsung aja kita coba spin lagi. Nah, enggak dapat dong. Gila sih, agak susah nih ya. Kok susah kali? Biasanya aku spin di Weaponel itu dapat mulu loh cuy. Kok sekarang jadi susah gini ya? Waduh, enggak dapat dong.
aduh enggak dapat. Oke, langsung aja kita mencoba inti dari videonya aja loh cuy. Tadi cuman spin-spin aja enggak jelas Viporel, cuma dapat cinta Mac-nya. Oke, langsung aja kita mencoba inti dari videonya. Ternyata untuk mendapatkan, kita bahas dulu yang cara mendapatkan FFML token yang berwarna silver dulu lah cuy. Oke, untuk mendapatkan FFML yang berwarna silver, kalian tuh bisa ini cuy, selesaikan misi ya cuy. Misinya mana ini cuy? Nah, ini cuy, kalian tuh bisa dimulainya kapan sih ini untuk mendapatkan FFML silver ini? Di tanggal 17 ini cuy, 17 September. Berarti di hari ini juga cuy. Nah, 17 September. Oke, pasti kalian tuh bingung, "Bang kok gua enggak dapat, Bang? Ini kan enggak ada misinya cuy." Ha, nah, untuk mendapatkan itu kalian bisa main di sini cuy. Seperti main di CS rank, best ranked atau di yang mana-mana pun. Gua sih caranya dimain di CS rank aja biar lebih cepat, biar dapat kalau hoki kalian tuh bisa dapat 5 token sekaligus aja, 5 token silver FFML-nya. Oke, terus gimana Bang cara untuk mendapatkan FFML yang berwarna gold? Oke, dan untuk mendapatkan FFML anjir agak susah dong anjir. FFML. Nah, di ini cuy, di tanggal 23 September aja kalian tuh bisa di sini cuy. Nah, ini cuy, kalian bisa main aja, main di tanggal 23 September ya, main aja sekitar 60 menit aja sudah dapat 2 token gold FFML itu aja cuy. Terus kalian tuh tinggal tukaran aja di sini cuy. Dan dapat bundle ini cuy, bundle Brokebone Deputy bundle ini. Nah, keren ya cuy, ini bundle cewek nih cuy ya. Ih, gila sih ya. Menurut gua sih ya biasa gitu aja gitulah. Gua enggak terlalu suka bundle cewek. Oke, masa gitu doang, Bang? Nah, ini ada ini cuy. Ada token lagi nih, token apa ini cuy? FFML Bronze token ini dimulai tanggal 20 September. Nah, kalian ini sama seperti tadi ya cuy. Ini kalau nggak salah ini dibikin event ini cuy, web event ini cuy. Nah, ini cuy, web event dadu ini cuy, web event untuk spin aja cuy, spin di sini. Nah, ini ada gambarannya. Nah, itu nanti kalian bikin event trik cara menyelesaikan, cara cepat menyelesaikan web event ini cuy. Namanya event apa ini cuy? Rune web event aja cuy. Oke, gua kan nantilah bikin trik cepinnya, cara cepatnya lah cuy. Oke, apakah ada yang dibahas lagi nih cuy? Kayaknya enggak ada sih. Oke, langsung aja kita menuju ke enggak baca enggak punya cuy. Sorry guys kalau suara gue ini agak ngelindur gitulah cuy. Kalau bagi kalian yang enggak tahu ngelindur itu seperti ya kurang jelas gitu karena gue belum tidur aja, jadi maklumi aja lah ya. Kalau ini enggak ada lagi dong. Ya mungkin segini dulu aja video dari gua. Kalian tuh sudah tahu cara mendapatkan kedua token itu. Oke cuy, segini dulu video dari gua. Jika kalian suka dengan video, coba tekan like, comment, and subscribe-nya. Jika kalian gak suka, tekan dislike aja gak apa. Oke, see you next video. Pow. BTW bundle gua ini baru aja cuy. Apa kalian suka dengan bundle ini cuy? Bundle rap mood reward ini cuy. Wih, keren ya. Apakah kalian tuh pilih yang bundle naga itu yang berwarna biru? Silahkan komen aja di kolom komentar di bawah. Oke, mantap.